Libur telah tiba. Hai Sob Kids, sudah punya rencana belum untuk menghabiskan liburan akhir tahun kalian? Kira-kira mau liburan kemana Sob Kids? Satu lagi tempat rekomendasi untuk liburan kalian Sob Kids, namanya Jungleland. Mungkin beberapa dari Sob Kids sudah tahu seperti apa Jungleland itu. Atau mungkin ada yang belum tahu nih, Jungleland itu apa sih? Nih, simak liputannya. Jungleland adalah sebuah adventure theme park yang berada di daerah Sentul, Sob Kids. Banyak sekali wahana yang bisa kamu coba loh. Apa saja sih kelebihan Jungleland? Sangat seru ya, kita memiliki 30 wahana yang sudah ready, dan itu wahana itu untuk anak-anak sampai orang dewasa. Jadi satu keluarga semua bisa masuk di Jungleland, main seru-seruan di Jungleland. Dan yang gak kalah serunya, kita tuh juga punya wahana raftingan. Nah, raftingan ini kita punya satu-satunya di Indonesia, rafting di dalam theme park, dan itu hanya ada di Indonesia. Dan kita juga memiliki Science Center. Sekarang ini kita lagi memiliki dunia dino yang ya pokoknya seru banget, ada bermacam-macam dino dan itu terlengkap di Indonesia. Bukan hanya wahana permainan yang bisa kamu nikmati di sini, tetapi banyak juga loh wahana penambah wawasan. Salah satunya dunia dino. Di dalam wahana ini, kalian dapat mengetahui jenis-jenis dinosaurus yang hidup pada zaman dahulu Sob Kids. Bentuk-bentuk tubuhnya pun bisa kalian lihat di sini. Karena di dalam dunia dino ini akan diperlihatkan replika dari masing-masing jenis dinosaurus loh Sob Kids. Tapi jangan takut ya, hanya replika loh. Nah, selanjutnya ada wahana petir Sob Kids. Kalau kalian nggak berani, jangan coba-coba deh Sob Kids. Hehe, karena sangat memicu adrenalin kalian loh. Kalau Sob Kids tingginya belum mencapai 135 cm, tidak boleh mencoba wahana yang satu ini. Ada juga wahana kebut-kebutan Sob Kids. Wahana ini dirancang khusus seperti lintasan di dalam sebuah sirkuit balapan loh. Tetapi tetap terjaga kok keamanannya Sob Kids. Duh Sob Kids, kalau Top Kids jelaskan satu persatu wahananya, capek juga ya. Karena memang banyak sekali wahana yang wajib kalian coba di sini. Termasuk teman-teman kita dari SD 01 Pancoran pagi ini Sob Kids. Mereka menghabiskan waktu liburan selepas ujian semester di Jungleland. Kira-kira bagaimana ya perasaan mereka? Tadi saya habis main kebut-kebutan. Terus sama Majang, aku paling sukanya dinosaurus, soalnya mempelajari binatang yang sudah punah. Petir, rumah jelangkung, banyak deh yang tadi udah dinaikin. Jungleland cocok nih Sob Kids, kalau mau dijadikan tempat kalian menghabiskan liburan bersama keluargamu. Nah Sob Kids, seru sekali kan liputan di Jungleland? Kalau kalian mau datang ke sini, bisa minta bantuan dari kakak-kakak wisata sekolah.com.